الرحمة ولا هدي محمد بقدر الحبش ولا هدي حامد محمد سالي مصري ولا هدي محمد حسن بعبود ولا هدي علي محمد بعبود ولا هدي أحمد ولا هدي علي ولا هدي حسن بن عبد الحبيب سالي بن أحمد عندروس ولا هدي أحمد أنيس بن سالم شاب الدين ولا هدي بن سكاف سكاف ولا هدي بن شيخنا سكاف ولا هدي بن قدر سكاف وسادة الأجداد ولا هدي عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ولا هدي حسن بن عبد بن حبان ولا هدي سكاف بن أحمد السقاف ولا هدي عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم بن حبيب زيد بن عبد الرحمن بن عبود ولا هدي محمد بن أبو بكر بن عبود الشيخ عبد الله بن أبو عبد ولا هدي محمد بن عمر بن شهاب والأولياء تسع أحمد جامع هذه البلدة وجل ساداتنا الأوليين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولا عيال ووالدينا ووالديكم واتنا واتكم وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وخروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر من مخلوقاتهم وضعف سنادنا أحفظ نبيهم ونبيهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخلها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نوايت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat limpahan anugerah karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sepatutnya buat kita, sebagaimana Allah tak pernah berhenti melimpahkan nikmat kepada kita, untuk kita juga tak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak pernah putus melimpahkan anugerahnya kepada kita, sepatutnya buat kita untuk juga tidak pernah putus bersyukur kepada Allah. Sebenarnya apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sewajibnya buat kita untuk sebanyak itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat selamat dari segala macam bala Allah sempurnakan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, yang ada kewajiban buat kita untuk mensyukuri nikmat dunia tersebut agar menjadi nikmat akhirat buat kita nanti di akhirat, adalah nikmat panjang umur masuknya kita di waktu-waktu yang mulia. Seperti sebagaimana yang kita tahu saat ini, kita alhamdulillah
untuk kesekian kalinya dipanjangkan usia kita masuk di bulan Syaban. Berapa banyak manusia, mungkin mereka adalah orang tua kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, yang Syaban tahun lalu adalah Syaban terakhir buat mereka. Sementara kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi banyak umur, ketemu Syaban di tahun 1442 Hijriah, yang buat kita adalah Syaban yang sudah kesekian kali. Ini adalah nikmat dunia. Allah panjangkan kita usianya sampai ketemu bulan yang mulia. Tapi nikmat dunia ini kalau kita syukuri dengan menambah ketaatan, menambah ibadah, menambah amal soleh, maka nikmat dunia ini akan menjadi nikmat akhirat buat kita nanti di akhirat. Dan bulan Syaban bulan yang gak kalah mulianya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun memang bulan Syaban tidak termasuk di antara 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yang kemuliaannya Allah nas di dalam Al-Quran. Bulan Syaban ini gak termasuk Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu Ashhurul Hurum. Syaban tidak termasuk daripada Ashhurul Hurum. Ramadhan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan, karena hanya bulan Ramadhan yang namanya disebut secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Gak ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Syaban, Allah sebut namanya ada dalam Al-Quran. Gak ada. Hanya Ramadhan dong. Sehingga Ramadhan menjadi paling mulianya bulan. Tapi Syaban tidak kalah mulianya dibandingkan dengan bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maupun Rajab. Bahkan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Fadlu Syaban 'ala sa'iri syuhur ka fadli 'ala sa'iri al-anbiya." Kemuliaannya bulan Syaban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu seperti kemuliaanku, seperti kemuliaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sebagaimana yang kita tahu, enggak ada nabi yang kemuliaannya melebihi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keagungannya melebihi daripada keagungan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia. Fajusta kulla fakharin ghaira mushtarakin, wajusta kulla magamin ghaira musdahani, wajalla khidal ma'ulita bin rutabin, wa'azza idra'u ma'ulita bin ni'ani. Kedekatan, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kemuliaan dan keagungan yang melampaui daripada kemuliaan dan keagungan nabi-nabi yang lain. Rutabun tasqutul amani yuhasraluna ma warahunna warah. Pangkat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah pangkat yang didamba-dambakan oleh nabi-nabi yang lain. Hanya saja mereka enggak dapat, Rasulullah yang dapat. Nabi-nabi yang lain enggak takdir, Rasulullah yang diberi takdir. Para utusan Allah yang lain tidak dikasih, yang dikasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tampak betul, tampak jelas bagaimana Allah takdirkan ada di bulan Syaban ini beberapa peristiwa. Bahkan beberapa di antaranya menjadi mukjizat, kemuliaan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampak betul bagaimana kemuliaan tersebut, peristiwa tersebut, mukjizat tersebut melampaui daripada mukjizat semua nabi yang lain. Di antaranya ada di bulan Syaban ini terjadi peristiwa yang namanya tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke arah Ka'bah. Sesuai dengan arah Ka'bah, kiblat yang diridhoi, kiblat yang menjadi kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kiblat itu mengarah atas perintah Allah ke arah Baitul Maqdis. Saat itu ada banyak penduduk kaum Yahudi di sekitar kota Madinah. Akhirnya mereka mencemooh. Mereka mengejek ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ternyata kalau orang Jawa bilang ketek, ajaran Muhammad ini niru-niru ajaran kita. Kita menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, tembok ratapan.
Muhammad katanya bawa ajaran yang paling sempurna. Kiblatnya sama seperti kita. Nah, mulai saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah agar Allah berkenan dan sudi mengembalikan arah kiblat kembali ke arah Ka'bah. Karena Ka'bah menjadi kepuasan, keridhaan, kerelaan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 16 bulan baru ijabah Allah. Hikmahnya adalah bukan karena Allah tak mampu. Kapan Allah minta, kapan Rasulullah minta Allah ngasih, bukan karena Allah tak mampu. Tapi Allah takdir ke 16 bulan itu menjadi hikmah buat kita sebagai pelajaran. Gak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah, lebih cintanya Allah kepada Rasulullah. Itu loh butuh waktu 16 bulan untuk dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selama 16 bulan Rasulullah itu sabar, telaten dan yakin kalau apa yang beliau minta pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahkan lupa wajhika fis sama falan wal yannaka qiblatan tarduha. Telah kami saksikan wahai Muhammad, kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, bagaimana mondar-mandirnya bolak-baliknya kamu menatap ke arah langit. Barangkali jadi Rasulullah selama 16 bulan itu setiap selesai sholat nengok ke langit, barangkali ada Jibril turun bawa perintah kembali kiblat ke arah Ka'bah sesuai diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai sholat nengok lagi, nggak ada. Nanti sholat nengok lagi. Nanti sholat 16 bulan, sabar, telaten Rasulullah, nggak urit, nggak ngambul kepada Allah. Kalau kita kan kepingin apa? Tahajud. Kapan sebulan tahajud belum dijabah sama Allah urit, pedot tahajudnya. Kapan kita kepingin apa? Puasa. Kapan sebulan puasa misalnya? Apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Allah, pedot posoni, ngambul, urit. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya yang paling benar oleh Allah Subhanahu wa taala 16 bulan, tapi beliau sabar, telaten dan yakin. Akhirnya Allah berfirman, "Falan waliyannaka qiblatan tahtuha." Mulai saat ini wahai Muhammad, aku pastikan kiblat kembali ke arah Ka'bah sesuai dengan kiblat yang kamu ridhoi. Sehingga ulama mengatakan, ini taruh urusan kiblat saja diridhoi oleh Allah. Gimana urusan umat? Apakah tidak mungkin Allah meridhoi akan menjadi kepuasan hati Rasulullah dalam urusan umat? Enggak barat, enggak timur, enggak utara, enggak selatan, semua arah penjuru ini adalah miliknya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mau barat, mau timur, mau manapun itu adalah miliknya Allah. Tapi Rasulullah kepingin kiblat ke arah Ka'bah. Dituruti sama Allah Subhanahu wa taala. Badan barat timur miliknya Allah. Kapan Rasulullah kepingin kiblat ke arah Ka'bah dituruti. Bagaimana urusannya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga Siti Aisyah mengatakan, "Ma ara rabbak illa yusari fi ridha ya Rasulullah." Tidak pernah ya Rasulullah aku menyaksikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadi Tuhan yang bergegas di dalam memenuhi dan menjawab setiap permohonanmu dalam urusan kiblat. Dalam urusan kiblat dikasih sama Allah. Apalagi urusan umat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kan Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah itu akan memuaskan sepuas-puasnya Rasulullah. Allah itu akan membuat Rasulullah ridho, rela, serido-ridhonya, serela-relanya. Maka Rasulullah bilang, "Demi engkau ya Allah, aku tidak ridho masuk ke dalam surga sementara satu daripada umatku masih ada di neraka." Maka Allah menjawab, "Idzan la ukhzika fi ummatika abada." Mulai sekarang aku jamin wahai Muhammad, aku tidak akan pernah mengecewakan kamu dalam urusan umatmu. Itu makna wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dibuat puas sepuas-puasnya. Ya tetap Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai makhluk ciptaan Allah. Tapi karena Allah cinta, sama saking cintanya orang tua, bapak atau ibu kepada anaknya, apa yang diminta oleh anak dikasih. Ya tetap orang tua jadi orang tua, nah jadi anak. Bukan mentang-mentang orang tua selalu memberikan apa yang diminta anak, berbalik status, anak jadi orang tua jadi anak-anak mungkin. Sama, apapun yang diminta oleh Rasulullah, karena begitu cintanya Allah kepada beliau, dikasih oleh Allah. Tetap Allah sebagai Tuhan, gak ada Tuhan kecuali Allah. Semulia-mulianya Rasulullah, tetap beliau adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Rasulullah tak nampak raut wajah kesedihan? Allah perintah Jibril, coba tanya kepada kekasih Muhammad, coba tanya, kenapa kau sedih? Raut Jibril tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah tanya, kenapa anda kelihatan termenung begitu? Nampak raut wajah kesedihan, kepikiran umatku, kata Jibril. Dan kita lahir belum, udah dingin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir belum, hidup wafatnya Nabi butuh kita, hidup mati kita nggak tahu butuh siapa. Hidup wafatnya Nabi di diri kita, hidup matinya kita belum tentu di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyebut nama Nabi Muhammad yang ada yang tahu. Kita kalau hanya namakan, ada orang manggil-manggil nama orang tua kita, pasti ada respon dari kita. Siapa manggil nama orang tua saya? Oh, ternyata manggil orang lain. Cuma namanya mirip sama nama orang tua saya. Kenapa Pak ada respon? Yang hanya namakan kita berhenti. Kenapa? Karena ada ikatan emosional antara kita dengan nama tersebut. Ada ikatan batin antara kita dengan nama tersebut. Kita mengaku cinta sama Rasulullah, tapi ketika disebut nama Rasulullah, tidak ada balasan dari kita. Termasuk orang yang kikir al-bakhil man kutirtu indah walam sunni alih. Kata Nabi SAW, celakalah orang nanti ada di hari kiamat ketika mereka terharamkan matanya memandang wajahku. Bahkan semua orang nanti di akhirat berharap memandang wajah Rasul, tetapi dia diharamkan oleh Allah memandang wajah Rasul. Siapa al-dahim? Orang yang kikir. Siapa orang yang kikir? Yang dimaksud ketika telinganya mendengar nama kekasihnya, nama sebagai nabi dan utusannya. Ya. Tapi dia tidak tergerak sedikit pun untuk menyahut dengan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikatakan kikir? Ya, bodoh duit yo enggak, keluar keringat juga enggak, gerak tubuh enggak, cuma modal lisan aja tapi membuat syafaat. Kok enggak melakoni? Berarti kan medit. Nah, karena itu menjadi kewajiban. Hukumnya wajib, baik. Hukumnya wajib buat kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad untuk menyambut dan menyahutnya dengan sholawat. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib, termasuk daripada firman sallallahu alaihi wasallam taslima. Itu perintah. Kalau nama Allah disebut, kita tidak wajib nyebut dengan subhanahu wa ta'ala. Saya nyebut Allah, anda nyahut dengan subhanahu wa ta'ala, tidak wajib. Saya nyebut nama Nabi Musa, anda nyahut alaihi salam, tidak wajib. Saya nyebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi-Nabi yang lain, alaihissalam, tidak wajib. Tapi ketika nama Nabi Muhammad disebut, wajib. Ini adalah kemuliaan. Pernah diceritakan, ada tukang maksiat, anak muda tukang maksiat diajak tobat sama seorang kiai ulama di kampungnya, tidak mau. Diajak tobat, tidak mau. Singkat cerita meninggal. Kepikiran kiai itu, kenapa? Kesian, sakit. Tukang maksiat, tapi kelakuannya baik sebetulnya. Bukan tukang onar, sampah masyarakat, enggak. Cuma dia banyak maksiat, diajak sholat, gak mau, diajak puasa, gak mau, diajak tobat, gak mau. Singkat cerita meninggal, kesian. Kepikiran si kiai, subhanallah dalam mimpinya, karena kiai ini orang sholat, dalam mimpinya Allah takdirkan dia ketemu, melihat dan menyaksikan apa yang Allah berikan kepada si pemuda tadi itu. Orang menyangka meninggal dalam keadaan suruh khatimah. Diajak tobat dengan mau gimana? Orang menyangka suruh khatimah. Subhanallah, kiai ini yang sholat ini mimpi melihat pemuda itu dalam keadaan di atas singgah sananya dengan pakaian surgawi dan hiasan surgawi. Sampai panggilin kiai, kamu kan fulan kan biasanya? Iya. Yang pernah begini, pernah begitu? Iya. Kamu kan meninggal kemarin? Iya. Kok bisa kamu dapat kelimpahan seperti ini? Bukankah orang kalau di alam kuburnya mendapatkan kelimpahan tanda kalau dia ada di surga? Sementara yang aku tahu kamu, aku aja maksiat. Nggak tahu, aku aja tobat tapi nggak mau. Apa alasan? Apa modal bekal buat kamu untuk Allah berikan kepada kamu kemudian seperti ini? Cuma satu, kalau begini. Apa itu? Aku pernah hadir pengajian nih. Makanya sejelek-jeleknya orang ada baiknya, sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Kalau ada orang itu, orang itu boleh suudon, lebih manfaat suudon sama diri daripada suudon sama orang lain. Karena kita tidak ditanya dosanya orang lain, tapi kita ditanya oleh Allah dosanya kita sendiri. Pelaku maksiat, sejelek-jeleknya dia, ternyata dia pernah baik. Cuma banyak orang tidak tahu. Akhirnya ya ketika
hadir. Saya pernah hadir pengajian yang ceramah ini nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, gak ada yang nyaut. Sekali, dua kali, sepuluh kali, berasal, gak ada yang nyaut. Kalau orang Jawa bilang begitu, saya gak terima. Saya ini cinta sama Nabi Muhammad, kok perakuan saya seperti ini? Wah, sekalinya ketika yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, nongok saya, teriak saya, sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang itu, oh iya, nama Nabi Muhammad disebut. Dari situ saya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika azan saya diberi enteng, dan inilah yang Allah berikan kepada saya setelah saya meninggal dunia. Lihat, jadi pelaku maksiat kadang-kadang punya cinta memang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang cintanya mereka mengalahkan daripada cintanya kita, mungkin lebih taat daripada mereka, yang lebih istiqomah, lebih ajib sholat daripada mereka. Nah, itu menjadi kewajiban buat kita untuk menyambut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholat. Kalau saya ngomong seribu kali nama Nabi Muhammad, ya seribu kali. Itu adalah bukti cinta sebetulnya. Man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Orang itu kalau cinta sama sesuatu, dia akan sering-sering nyebutnya. Orang itu kalau senang sama Arema, bilang, mau di mana pun ceritanya Arema. Arema, Arema, Arema. Orang itu kalau senangnya sama catur, mau kemana pun yang diingat-ingat urusan catur, 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 catur. Urusan bulu tangkis itu sama. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, nggak ada yang keluar dari lisan kita kecuali sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pikiran. Maka ketika Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu apa jawaban kekasih Muhammad SAW, bahwa dia mikiri umatnya. Dia sedih karena diri umatnya. Apa jawabanmu ya Allah? Inni ja'altu amra umatika ilaik. Bilang wahai Jibril, mulai sekarang wahai kekasihku Muhammad, urusan umatnya urusan kamu aja. Mulai detik ini, biar kamu gak kepikiran lagi, gak sedih lagi, gak murung lagi, gak terlalu lagi. Mulai sekarang urusannya umatku, urusannya kamu. Aku yang menciptakan umatku, gak ikut-ikut. Aku yang beri rezeki dan kehidupan kepada umatku, gak kalah-kalah. Aku yang mengijabah setiap permintaan daripada kamu, enggak ikut-ikut, terserah kamu. Masuk surga semuanya terserah, masuk neraka semuanya terserah, sebagian masuk surga, sebagian neraka terserah Muhammad sudah. Bila-bila sampaikan. Apa yang ada Rasulullah? Cara dasar Rasulullah. Anta arhamu bihim minni. Enggak ya Allah, Engkau tentu jauh lebih sayang kepada umatku daripada sayangnya aku kepada umatku. Sesayang-sayangnya aku kepada umatku, pasti tidak mungkin sayangnya aku kepada umatku mengalahkan sayangnya Engkau kepada umatku. Kenapa? Karena memang rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah tetesan daripada samudra rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Rasulullah kepada kita enggak mungkin ngalahin rahmatnya Allah kepada kita. Hanya saja Rasulullah sedih, kemudian dijawab seperti itu menjadi bunga perasaan Rasulullah. Oh, tenang. Ya, pernah juga ketika beliau akan wafat, ketika dia akan wafat, nangis Rasulullah. Turun mereka juga atas perintah dari Allah, atas izin dari Allah. Mahyukika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa gerangan? Alasannya engkau menangis dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah? Bukankah saat ini ada saat-saat engkau nanti ya? Berjumpa dengan Allah untuk selama-lamanya. Sebagaimana nikmat engkau rasakan ketika di surga Al-Mi'raj, engkau sebentar lagi berjumpa dengan Allah dan kenikmatan itu lebih daripada kenikmatan engkau rasakan ketika beliau di surga. Kenapa kau justru menangis? Bukankah ini adalah waktu yang paling kau tunggu-tunggu untuk ketemu sama Allah? Meninggal selesai sudah, ketemu sama Allah selesai. Aku nangis bukan karena aku enggak senang. Aku menangis karena aku khawatir. Akhafu ala ummati min ba'di. Lihat bagaimana Rasulullah. Aku khawatir bagaimana keadaan umatku setelah meninggalmu. Lihat ya, Rasulullah sehat yang dipikirin umatnya. Rasulullah sakit yang dipikirin umatnya. Detik-detik wafat yang dipikirin umatnya. Kita ini jangan lagi waktu sakit, sehat itu kita akan mikirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu apa jawaban kasih Muhammad. Dia menangis bukan karena tidak senang dengan kematian, tapi dia khawatir bagaimana keadaan umatnya. Bilang Jibril kepada kekasih Muhammad bahwa rahmatku lebih layak diandalkan oleh umatnya daripada rahmatnya dia.
rahmatku sebagai Tuhan lebih layak diandalkan. Aku lebih sayang kepada umatnya lebih daripada sayangnya dia Muhammad kepada umatnya. Gila. Setelah disampaikan oleh Jibril baru tersenyum Rasulullah. Tolong Israel. Mencabut nyawa si kasitan ya, mencabut nyawa sakit. Sebagai orang ya, dalam sebuah riwayat orang itu meninggal dunia merasakan sakitnya nazar sebagaimana anak ketika lahir. Anak ketika lahir itu nangis. Kenapa? Sakit keluar dari rahim ibunya itu sakit. Sebagaimana anak yang merasakan sakitnya terlahir ke muka bumi, anak itu gak mau kembali ke rahim ibunya. Sama ketika seseorang itu meninggal dunia dan dia dalam keadaan husnul khotimah, dia gak mau untuk kembali ke alam dunia karena khawatir merasakan sakit yang sama. Singkat cerita begitu, sakit. Mengadu Rasulullah, teriak Rasulullah menjadi berhenti Israel. Ya Rasulullah, ini adalah cara aku mencabut nyawa seorang yang paling halus. Gak ada, gak berani. Aku mencabut nyawamu kasar. Ini caraku yang paling halus. Kalau memang sakit bukan aku yang ngasih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti merasakan yang namanya maras dari nyawa. Ya Rasul, itu urusan Allah. Maafkan aku ya Rasul, kata Israel. Maka dengan keadaan payah seperti itu, Rasulullah masih sempat-sempatnya angkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang sakitnya orang nazar sakratul maut sesakit ini, aku minta ya Allah, aku mohon di detik-detik terakhir seperti ini, aku minta semua sakit yang akan dirasakan oleh umatku bebankan kepada aku semua. Gimana caranya mereka? Enteng nazarnya, lancar keluar nyawa, keluar roh, bebankan semuanya. Dijawab sama Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi sama Allah, sudah menjadi ketetapanku. Ini tanda kalau Allah adalah Tuhan. Semulia mulianya Rasulullah, ada kalanya Rasulullah minta gak dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta gak dikasih. Tapi sama Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya baru nyawa, merasakan beragamnya apa? Kalau tidak semuanya ya Allah separuh. Gak menyerah Rasulullah, demi umatnya nih. Gak menyerah Rasulullah. Kalau gak semuanya ya Allah separuhnya. Maka jawab Allah, bagaimana mungkin seorang kekasih minta dua kali ditolak. Yang pertama sudah aku tolak, maka permintaan yang kedua aku ijabah. Jadi ingat, ketika kita nazar ya, ketika kita nazar, mudah-mudahan panjang umur semuanya kita sekarang. Ketika kita nazar, ingat-ingat, tapi kita gak mungkin ingat saat itu. Makanya mulai sekarang kita ingat. Mulai sekarang kita ingat. Kalau kita nazar, kita gak bakal ingat. Apa yang perlu kita ingat? Sakit-sakitnya kita nazar, itu separuhnya. Sudah ditanggung sama Rasulullah SAW sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Karena itu, termasuk tugas utama kita hidup di dunia ini adalah balas jasa kepada Rasulullah. Anak balas jasa orang tuanya gak mungkin lunas, gak mungkin setimpal. Apalagi umat balas jasa nabinya gak mungkin lunas, gak mungkin tuntas, gak mungkin setimpal. Apalagi masih dicederai dengan diduhakan kita kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama, peristiwa yang terjadi ada di bulan Syawal, tahlil kiblah, perpindahan kiblah atas perintah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mukjizat bagaimana Rasulullah membelah bulan. Itu terjadi di bulan Syawal. Ketika Rasulullah SAW ketemu Abu Jahal Abu Lahab, singkat cerita, Abu Jahal Abu Lahab itu ditantang sama Rasulullah. Kira-kira aku harus berbuat apa agar kalian berdua ini iman percaya sama aku? Itu bulan wahai Muhammad yang jauh belah. Subhan, singkat cerita terbelah itu bulan. Apa jawaban Abu Jahal Abu Lahab? Yang nantang pada mereka. Dipenuhi tantangan mereka oleh Rasulullah dan terjadi apa yang terjadi? Apa respon Abu Jahal Abu Lahab? Sihir kamu hebat ternyata Muhammad. Si nantang badan. Nantang kalah tapi ngeles. Sihir kamu hebat Muhammad. Dikucuk-kucuk matanya mereka. Iya terbelah. Kalau bicara hati kecil mereka Abu Jahal Abu Lahab, sebetulnya mereka iman sama Rasulullah. Bukan iman, ada kepercayaan, cuma mereka kedunya. Aku tidak percaya dengan Muhammad, hilang umatku. Hilang umat saya. Nanti akhirnya mereka
sholatnya kepada Muhammad. Sementara Abu Jahal Abu Lahab itu selalu mendapatkan cemeran dari kaum Quraisy pada saat itu, namanya sesepuh. Ya, ada masalah minta solusi. Itu siapa loh? Di zaman dulu tidak ada begitu. Ada tuh kalau Ustaz dua amplop itu wataknya watak Abu Jahal Abu Lahab. Kalau ada ustaz sombongnya setengah mati enggak mau hadir di majelis orang lapor untuk kena majelis fulan. Ya aku tetap majelis fulan kok mah budana ngono. Itu punya watak karakter, watak karakter yang benar pula. Apa iman Nabi Muhammad? Lah aku iman Nabi Muhammad karena wong nang omah aku nama dia. Muhammad ada kapan itu versinya Abu Jahal Abu Lahab begitu. Makanya mereka mengatakan sampai hati mereka mengatakan sihir kamu hebat Muhammad. Badan bukan sihir dari mukjizat. Nggak ada orang yang hidup di zaman itu ketika terjadinya peristiwa terberatnya bulan kecuali mata kepala mereka semuanya dimanapun mereka berada di penjuru dunia pasti menyaksikan bagaimana peristiwa terberatnya bulan menjadi dua. Yang satu terbelah ada di gunung A, yang satu lagi belahannya ada di gunung B. Betul-betul terbelah, bukan retak atau ngepir misalnya. Jadi cepat itu merek belum sudah balik. Sampai ahli astronomi kan sudah menduga-duga sih kan, kayaknya bulan ini memang betul-betul pernah terbelah, bukan retak. Kalau retak nggak mungkin ser gitu. Ini ser karena mereka ahli astronomi ini betul-betul bukan retak ya. Itu versinya mereka orang kafir ya, kita mulai dari kecil udah tahu bagaimana mukjizat Nabi yang belah-belah. Nah kalau Nabi Musa belah laut, Rasulullah belah bulan. Kalau Nabi Musa belah laut pakai alat bantu yang namanya tongkat, Rasulullah belah bulan tangan kosong, tak pakai alat bantu sama sekali. Enggak seperti penyihir begitu keluar tongkat cuma Harry Potter, tangan kosong. Kalau Nabi Musa belah laut pakai alat bantu tongkat beliau itu pun harus dipukul Rasulullah. Cukup dengan isyarat dari jarak jauh, telah belah itu bulan. Lihat kemuliaan dari mukjizat tersebut, kita menjadi tahu bagaimana kemuliaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan termasuk Rasulullah kan juga pernah bilang Syaban Syahri, bulan Syaban bulan ini. Kenapa? Karena memang untuk turunkan ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ada di bulan Syaban, tepat malam nisfu Syaban. Kalau Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah enggak ikut sujud. Allah perintah kita sholat, Allah enggak sholat. Allah perintah kita puasa, zakat, haji, Allah enggak puasa, Allah enggak zakat, Allah enggak haji. Allah namanya Tuhan. Kalau saya ngajak panjenengan berbuat baik, ada tuntutan secara pribadi, secara moral, secara moral, saya harus melaksanakan perintahnya saya. Ayo sholat, gak masuk saya gak sholat. Beda sama Allah, namanya Tuhan. Masih perintah, Allah gak sholat, gak ada masalah. Al-Ma'bud, namanya sesembahan. Mutlak menjadi hak prerogatifnya Allah. Perintah apa, Allah gak melakukan, gak ada masalah. Ketika Allah perintah, malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah gak sujud. Tapi ketika Allah perintah, malaikat sholawat kepada Rasulullah. Allah sholawat atau enggak? Inna allaha garu wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Yang membuat informasi pertama kali kepada kita adalah bagaimana Allah sebelum Allah beritahu kepada kita malaikat sholawat kepada Nabi, Allah lebih dulu sholawat kepada Nabi. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, apakah ada malaikat yang sedang sujud sama Nabi Adam sekarang? Kenapa? Allah berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sajada itu past tense. Ya fi'il madhi kata kerja apa? Dulu, nanti singen nih. Namanya pernah itu ya selesai masanya. Habis masanya dulu pernah. Malaikat itu sujud sama Nabi Adam. Sekarang enggak ada. Kenapa kalau Allah bilang dulu berarti selesai? Nggak mungkin sekarang masih ada, tapi Allah bilang dulu itu nggak mungkin. Tapi kalau sebaliknya, apakah ada malaikat yang masih sedang selalu senantiasa tanpa putus salawat kepada Rasulullah? Jawabannya banyak. Malakun satu malaikat,
malakani atau malakaini, dua malaikat. Tapi Allah berfirman bukan malakun malakaini, tapi wa malaikatahu. Makna plural, jamak daripada malak. Banyak malaikat. Wallahu a'lam. Mulai kapan mereka, para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan sampai kapan mereka, para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu mulai kapan, enggak tahu sampai kapan. Kenapa? Karena Allah berfirman yusalluna. Kalau fi'il madhi dikatakan jalan tau sallallahu ala nabi, Allah dan malaikat-malaikatnya pernah solawat. Tapi kalau Allah berfirman yusalluna, menunjukkan ya dulu ala istinza wal istimrar, menunjukkan arti kesenantiasaan. Sehingga kalau secara lengkapnya bahasa tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu. Gak bisa dipastikan mulai kapan, berakhir sampai kapan Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Anda menyaksikan saya sedang ceramah. Sedang ceramah, namanya sedang ceramah, apa panjenengan tahu kapan saya berakhir? Enggak tahu, apa persis adzan atau mungkin sebelum adzan atau mungkin setelah adzan. Enggak tahu persisnya ada berapa. Sama Allah menginformasikan kembali kita bahwa Allah sendiri dan malaikat-malaikat Allah bersolawat, masih dan sedang bersolawat. Sampai kapan? Enggak tahu, namanya Allah bilang masih, namanya Allah bilang sedang. Makanya kalau sudah ada ilmu dore, present continuous, itu menunjukkan iya dulu ada istinza dan istimrar. Menunjukkan akhir kesenantian, enggak tahu kita. Kalau Allah bilang masih, Allah bilang sedang, ya enggak tahu. Kalau Allah bilang pernah, selesai. Tapi kalau Allah masih dan sedang, ya enggak tahu. Mulainya kapan kita enggak ngerti. Sampai kapan kita juga enggak ngerti. Ya, kemudian Rasulullah SAW. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, kita wajib iman sama Nabi Adam, tapi tidak wajib membuktikan iman kita dengan sujud kepada beliau. Tapi untuk Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wajib kita membuktikan iman kita dengan bentuk sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Wajib. Gak ada sholat kalau gak ada sholawat. Gak ada sholat. Kita sholat kalau perlu ribuan rakaat, gak ada sholawatnya, gak diterima. Jangan kan diterima. Enggak sah. Benar aja enggak. Baik aja enggak. Gimana mau diterima sama Allah SWT? Mahar. Sholat kita untuk diterima, maharnya adalah sholawat. Doa kita kalau enggak ada sholawat di awal dan di akhir, doa adu menjadi doa kita tolak. Nah itu benar sama Allah SWT. Enggak diterima. Enggak diurus. Bukan Allah SWT. Enggak diurus sama Allah SWT. Ada pelicinnya, ada maharnya, agar doa kita cepat dijawab. Salah satunya adalah dengan bersolawat di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Ada lagi yang mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima, ya tadi itu ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad harus. Ada lagi yang berpendapat walau fil umri marratan, walaupun seumur hidup sekali wajib. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan enggak pernah solawat sekalipun, matinya mati suruh Fatimah. Matinya mati dalam keadaan membawa dosa. Kenapa? Sallu alaihi wa sallimu taslima, itu perintah dari Allah. Nah, kalau bisa dia umurnya 70-80 tahun sekali gak pernah sholawat kepada Rasulullah, oh mati ini gawat dosa. Kenapa? Ada satu perintah Allah yang gak dilaksanakan. Sallu alaihi wa sallimu. Sampai pernah diceritakan semua nabi itu ketika mereka sudah siap untuk masuk surga, mereka disediakan singgasana oleh Allah Subhanahu wa taala. Singgasana. Setiap nabi punya singgasananya masing-masing. Singkat cerita, ketika semua nabi sudah menempati kursinya singgasananya, mereka sudah siap masuk, tapi nggak gerak-gerak di singgasana. Kursi ini nggak gerak sama sekali. Berarti ada nabi yang belum duduk di tempatnya. Tengok. Ternyata yang paling depan yang belum duduk. Siapa? Kursinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singgasananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Nah, kalau kuncinya surga ini belum duduk, mau sampai kapan kita duduk di sini? Kita bakal gerak di kursi. Nah, mungkin kita masuk surga mendahului Muhammad, kata para nabi yang lain. Akhirnya Allah sediakan di atas arsy itu ruang VIP, ruang tubuhnya para nabi, selagi sembari menunggu Rasulullah bondar mandir kepada Allah minta syafaat kepada umatnya, untuk umatnya. Orang nabi dia kayak panjang hadisnya. Pondan mandir minta kepada Allah wasyfa'u syafa'u wa guyus ma'lan wa sartukta dan seterusnya. Minta kepada Muhammad pondan mandir, Allah kasih ruangan tertentu di atas arsy.
sebagai ruang VIP untuk para malaikat, untuk para nabi, sembari menunggu proses syafaat Rasulullah untuk umatnya. Nabi Adam itu nabi yang penasaran, sehingga Nabi Adam itu kalau melihat ada di antara anak cucunya bangsa manusia masuk surga pasti senyum di saat itu. Tapi kalau beliau menyaksikan ada anak cucunya Bani Adam keturunannya yang masuk surga, nangis beliau. Mau untuk umatnya beliau sendiri atau umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Ibrahim, beliau nangis. Tapi ada respon lebih daripada nangis. Nangis saya nangis toh. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah umat Nabi Muhammad enggak cuma nangis, tapi beliau merespon dengan panggil-panggil nama Nabi Muhammad. Muhammad, Muhammad, putraku Muhammad, datang Rasulullah. Wahai kakekku Adam, ada apa kau panggil nama aku? Kalau tadi umatku masuk neraka, aku cuma bisa nangis. Kalau tadi umatnya Nuh, Idris, Ibrahim, Hud, Saleh, dan seterusnya masuk neraka, aku cuma bisa nangis. Aku enggak panggil-panggil. Nuh, aku enggak panggil Idris, Ibrahim, dan seterusnya. Kenapa? Enggak punya hak mereka untuk menolong umatnya. Tapi ini umatmu. Kamu punya kesempatan untuk melihat syafaat kepada mereka. Aku enggak hanya nangis, tapi aku berharap kau bisa nyelamatkan mereka. Karena umatmu adalah anak cucuku, bagaimanapun juga kata Nabi Adam. Ini umatmu, kasih syafaat. Diubah. Malaikat tadi itu oleh Rasulullah SAW. Wahai hamba Allah, malaikat dipanggil, wahai hamba Allah, ketahuilah, aku punya urusan sama orang ini. Orang ini adalah umatku. Aku adalah nabi, satu-satunya nabi yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku. Stop. Jangan terus nyeret umatku masuk neraka. Aku gak ribok maksudnya kalau satu di antara umatku masuk neraka. Stop, berhenti dulu. Apa respon malaikat? Ya Rasulullah, tanpa mengurangi rasa hormat, kami ini adalah makhluk yang kalau sudah disuruh taat terus. La ya'sunallaha ma'amaruhu ya'aluna ma'limanuh. Maaf ya Rasul, kami ini gak bisa berhenti. Kami ini gak bisa berhenti. Saklarnya on terus untuk taat kepada Allah. Lari Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka matara. Bukankah kau janji buat aku puas? Dan kau maha tahu ya Allah apa yang buat aku puas? Yaitu tidak ada satupun di antara umatku ketika aku masuk ke tujuan mereka gak ada mereka. Satu di antara umatku sekarang bisa lihat malaikat sebab yang menjaga neraka anak buahnya malaikat Malik itu masuk neraka ya Allah. Panggil. Jadi malaikat kalau sudah Muhammad yang ngomong tak. Kalau sudah Muhammad yang minta turun suruh stop stop. Akhirnya dihadirkan umatnya Muhammad tadi. Jadi bang, emang pelaku maksiat? Ah, dosanya seluruh. Pahala jadi dikit, anjlok, timbangan sebelah kiri lebih berat. Maka Allah minta izin, ya Allah izinkan aku untuk berikan pertolongan kepada dia syafaat. Aku izinkan engkau wahai Muhammad. Maka dari balik bajunya Rasul itu malamnya satu bergerak. Yang gak lebih besar daripada yang ringannya juga gak lebih berat daripada anggap kuku gitu. Ditaruh di sini timbangan sebelah kanan. Gunung dosa karena anjlok timbangan sebelah kanan kocar kacir gunung dosa anjlok jelek langsung kocar kacir semburan aduh yang ditolong Nabi Muhammad kaget nggak kenal kalau yang tolong adalah Nabi Muhammad nggak tahu siapa engkau yang wajahnya tidak pernah aku lihat lebih tampan daripada engkau siapa engkau yang bau tubuhnya lebih harum daripada engkau aku adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paget orang ini nangis. Ya Rasulullah maaf. Ayahku sekarang gak nyari aku. Ibuku sekarang gak nyari aku. Anakku istriku gak nyari aku sekarang. Aku gak pernah taat. Tapi itu peduli denganku. Atas dasar apa engkau menolong aku ya Rasulullah. Kamu boleh lupa mengenai kurang. Tapi aku gak pernah lupa kebaikan kamu. Pada tanggal ini tahun ini jam segini hari ini. Seperti nanti ya Rasulullah. Kamu seumur hidup sekali tok salawat sama kata kalian barangkali itu menjadi jurus terakhir untuk menolong kamu dan ternyata benar kamu dalam keadaan kepepet sekarang aku punya senjata, punya alasan minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu salawatnya kamu kalau tidak ada salawat, aku tidak punya hak untuk menolong kamu tapi untung kamu pernah salawat sekali tok seumur hidup singkat cerita ketulung orang itu gimana kira-kira nasib kita kalau kita menjadi orang yang lisannya selalu basah dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan bulan Syaban, bulan untuk kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW.
guru kami namanya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Beliau sakit-sakit, benar-benar panjang umur dan penyakitnya oleh Allah Taala. Umat butuh orang seperti beliau soalnya. Dan jagat raya ini untuk orang seperti beliau. Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus itu mewasiatkan begini. Barang siapa yang banyak baca sholawat dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu barang siapa yang memperbanyak bacaan tersebut, cepat atau lambat dia akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Paling lama ketika jenazah butuh-butuhnya dia sama Rasulullah, hadir Rasulullah saja. Paling lama itu sudah. Pertanyaan berapa kali harus kita amalkan? 500 kali setiap hari. Berat kan? Kadang-kadang orang alasannya berat. Apa itu? 500 ya? 50 boleh enggak? Saya mau tanya, kalau setiap sholawat saya hargai 1000, jenengan khatam 500, saya bayar 500 ribu. Krosetnya gimana buatan? Sekali sholawat 1000, 500 ribu. Bukan minyak tanah murah, minyak tanah larang. 1000 kali saya siap ini. 1000 kali saya siap. Nah, itulah nyetrumnya hati kita, bukan mimpi ketemu Nabi. Nyetrumnya hati kita ini bayaran. 500 janjinya inti ketemu Nabi. Minyak, alasan kebanyakan. 500 ribu. Nek, kapan? Ibu, nomor rekening saya. Khatam, saya laporan, kirim dia 500 ribu. Insyaallah anaknya pergi sekolah. Kenapa? Gak usah, sekolahnya masuk gitu, gak usah. Sekolah akan masuk gitu. Nanjur matutan 500 kali 500 ribu. Wah, enggak gaji nih. Langsung prosente. Nah, itu hitungnya kita. Enggak saya kurang-kurang 500 kali setiap hari. Dijamin 500 kali duduk. Kita ini punya waktu dalam sehari 1440 menit. 500 kali kan anggap bisa setengah jam. Kalau kita mau baca sekali duduk setengah jam saja. Setengah jam 30 menit. Kalau dibagi 5. Sisa berapa? 12. Enggak sampai. Berapa? 30 dibagi 5. 6 menit. Ya Allah, sekali duduk setelah sholat baca doa. Baca wirid, baca doa, selesai. Wis, baca sirat sholawat tadi itu. Sebanyak 6 menit. Mungkin sudah kita dapat 100 kali gitu dulunya. Antara setengah jam, pokoknya mulai dari maghrib sampai maghrib atau dari subuh sampai subuh 500 kali. Dalam sebuah kitab tiga itu memimpin ketemu Nabi, cepat ketemu sama Nabi. Paling lama ketika nazar aja. Butuh mungkin orang untuk ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diamalkan. Ya, diamalkan, mudah-mudahan kita takdir untuk bisa mengamalkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya cuma mau nangis sedikit. Malam Ahad, malam Ahad itu malam isu Syaban. Allah banyak memberikan ampunan dan rahmat ada di malam isu Syaban. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan malam isu Syaban lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Ada 5 malam yang orang kalau banyak doa kata Nabi diijabah doanya oleh Allah di malam-malam tersebut. Salah satunya adalah malam isu Syaban, malam pertama Rajab, malam Jumat, 2 malam hari raya dan malam isu Syaban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 4 waktu yang beliau selalu mengosongkan waktu malamnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Rajab, malam pertama Rajab, malam isu Syaban dan 2 malam hari raya. Itu Sayyidina Ali mengosongkan waktunya untuk tengah malam bukan untuk tidur, mengosongkan waktu full taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam isu Syaban itu adalah malam yang mulia. Iman kalau disia-siakan. Gumu lailaha wa sumu naharaha. Kata Rasulullah, tegakkan sholat di malam harinya dan laksanakan puasa siang keesokan harinya. Di puasa di isu Syaban itu hukumnya adalah sunnah. Puasa di isu Syaban hari Senin besok niat tebel, ya niat puasa Senin, ya niatkan puasa di isu Syaban. Banyak hadis yang mengatakan puasa Syaban secara umum, ya, bukan hanya di isu Syaban. Hadisnya sahih dan hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau nggak bisa, ya boleh ngamalkan sebagaimana orang biasanya ngamalkan.
Apa itu? Baca Yasin 3 kali. Yasin pertama kita lihat panjang umur. Yasin kedua tolak bala. Yasin ketiga husnul khotimah. Kenapa kok Yasin? Yasin golbul Quran karena Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat, Yasin lima Qur'anlah surat Yasin tergantung niat apa ketika kita baca. Niat panjang umur berkat Yasin dijawab semua. Niat tolak bala berkat Yasin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat husnul khotimah berkat Yasin dikasih Allah. Dan banyak ulama soleh terdahulu yang mengalami dan banyak di kita disebut. Makanya jangan gampang nyalakan amalia seseorang karena kita ini awam. Kita ini awam, maaf bahasa kasarnya itu bodoh. Kita ini, saya ini bodoh. Kalau saya melihat amalnya kok ini loh, ya harus saya cari tahu dulu sebelum saya memvonis seseorang pelaku sesat, pelaku bid'ah. Apalagi sampai kafir, ngafir no orang yang enggak kafir, yang kafir yang ngafirkan. Ngafir no orang yang enggak kafir yang ngafirkan. Sampai ulama mengatakan, ya sampai ulama mengatakan lebih baik kita menyangka seorang Nasrani masuk agama Islam mungkin karena pakaiannya. Duh, ini kan Nasrani, tapi lah kok jilbaban. Duh, ini kan Nasrani tapi kok sarungan. Oh, mungkin mualaf. Itu lebih baik daripada kita menyangka orang yang jelas-jelas muslim kafir. Muslim tapi kok berbenjol, murtad jojo. Wah, resikonya fatal. Ngomong murtad kepada orang yang hanya masuk gereja kita enggak tahu berbuat apa di dalamnya. Kalau dia enggak murtad, dia enggak kafir, yang ngomong yang kafir. Walillahillah dari kafir. Nah, hanya karena beda amalnya kemudian kita ini saling tuding. Kenapa kita ini enggak saling bersatu satu sama lain untuk gimana caranya musala An-Nawawi ini penuh. Ini bukan yang di dalam gara-gara kurut nggak kurut. Padahal sudah di dalam sholat. Kok udah boleh sholat di rumah? Nah, kenapa kita nggak sama-sama di rumah untuk yang di luar masuk di dalam? Begitu seharusnya. Akhirnya kita bingung sama yang di dalam. Kita nggak pernah bingung sama yang di luar. Ah, karena itu banyak amalan yang bisa kita intinya kita mulai minimal sholat isya berjamaah, besok subuh sholat subuh berjamaah. Maka sudah ada mendapatkan barokahnya dia mulai untuk menghormati dan memuliakan malam susu syabat. Kecuali orang, semua orang dapat rahmat Allah kalau sudah malam susu syabat. Kecuali anak yang berhak kepada orang tuanya. Kecuali orang yang menebar permusuhan satu sama lain atau menyimpan kebencian kepada orang lain. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya. Bagaimana kalian para sahabat Nabi menyambut datangnya bulan Ramadan? Kami ini setiap ketemu sama orang menjelang Ramadan selalu saling meminta maaf sama lain. Kan ada ya, sebagian antara kita itu sudah ketemu bulan Syawal akhir-akhir mau masuk Ramadan, bagaimana? Apa? Minta maaf sama lain, minta hidupnya, minta lain. Sama, itu amalannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Makanya lagi-lagi, kalau kita ngerti, kalau kita nyalakan, kaku nyalakan lagi masalahnya. Abdullah bin Mas'ud ini kakinya kecil tapi lebih berat nanti di surga di Yaumul Hisab daripada Uhud. Kenapa? Sahabat Nabi yang menggal kepalanya Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud ketika perang. Banyak orang yang berkata kami ini gak nyambut datangnya bulan Ramadan kecuali kami saling tidak hidup setelah. Kenapa? Gak dapat rahmat ada di malam Isu Syabat kalau di dalam hati kami masih ada kebencian kepada orang. Orang musyrik gak dapat. Orang yang maaf, dukun, nyembah pohon bisa gelapa ya apa rahmatnya Allah SWT di malam Isu Syabat. Kata Nabi SAW orang ya Allah itu membagikan ampunan di malam Isu Syabat itu seperti bulu domba bagi kalb. Bulu domba bagi kalb itu bulunya terkenal lebat. Sebanyak itulah ampunan untuk lebat ada di malam Isu Syabat untuk setiap orang. Anak durhaka gak dapat, pecandu khamr gak dapat, ya. Orang yang putus tali silaturahmi juga gak dapat daripada berkahnya malam Isu Syabat. Karena itu saya cuma mengingatkan itu sebagai model buat kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dalam keadaan kita bersih daripada dosa. Ya, dinetralkan dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nol sehingga kita ketemu Ramadan dalam keadaan suci, bersih sehingga kita lebih bisa taat dan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai di Syaban, Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, selamat zahir batin, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dalam keadaan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan syahadat tauhid
ini menjadi lebih manis daripada Syaban tahun lalu, nisfu Syaban besok lebih manis daripada nisfu Syaban tahun lalu, dan benar-benar Ramadan besok lebih manis daripada Ramadan-Ramadan kita tahun lalu. Mudah-mudahan senantiasa memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu doain, selalu batin, dunia sampai ada di akhirat, dan mudah-mudahan karapan pun ajal menjemput kita semuanya. Allah panggil dengan panggilan saya. Ya ayyuhan nabiyyu ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan radiyatan fadkhuli fi ibadati wa adkhuli jannati amin allahumma amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min sirri asrari al-fatiha. Hadza minni wa hadza ma'qul lakum wa la ilaha illa Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sekaligus saya perlu meminta maaf kalau selama ini ya mau sengaja atau nggak sengaja saya punya salah, karena mungkin ini pertemuan terakhir ya, pertemuan sementara menyambut bulan Ramadan, karena bulan depan di Selasa keempat sudah masuk di pertengahan Ramadan sudah. Jadi mungkin ini penutupan sementara, jika ada salah baik dalam perilaku maupun dalam ucapan atau kata-kata yang menyinggung, yang tidak enak pada hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon dibukakan pintu halal, pintu ridho, pintu maaf dari panjenengan semuanya, sehingga mudah-mudahan tidak kita berjumpa dengan bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan mantap hati dan mantap imannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa la aqulu minkum.